Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintahan Kepungkuluan Teluk Kulai, atas nama pemerintahan Kepungkuluan Teluk Kulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, mendukung penuh terhadap gerakan anti hoak, karena berita bohong tersebut, dapat merugikan masyarakat banyak, maka dengan ini, kami mendukung pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka mengusut penyiaran berita hoax agar dapat dihukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara kesatuan Indonesia. Dengan ini kami atas nama pemerintahan Kepungkuluan Teluk Kulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas membuat deklarasi anti hoak tanpa ada unsur paksaan. Panipahan 29 Maret 2018. Terima kasih.